Wajah Verel Bramasta jadi begini, gegara tamparan Ranti Maria. Imbas adegan di Putri untuk Pangeran. Adegan dalam sinetron Putri untuk Pangeran yang diperankan Verel Bramasta dan Ranti Maria sepertinya mulai berhasil membuat penonton baper. Walaupun rating sinetron Putri untuk Pangeran SCTI masih dikalahkan oleh Magic Tumbler SCTV, perlahan sinetron yang dibintangi mantan Natasha Wilona itu mulai mencuri perhatian penonton. Bukan hanya itu, pemainnya yakni Verel Bramasta dan Ranti Maria dianggap cocok. Cerita cinta yang dibalut nuansa kocak antara karakter Pangeran dan Putri juga menjadi nilai plus sinetron yang tayang setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ini. Tapi belum lama ini, diketahui Verel Bramasta sempat kesal usai melakukan salah satu adegan bersama Ranti Maria. Hal itu terungkap dari story Instagram keduanya, Selasa 16 Juni 2020 malam. Ranti Maria merasa menyesal melihat Verel yang tampak tersisa atas adegan yang mereka jalani. Mungkin yang menyaksikan episode Putri untuk Pangeran yang tayang sebelumnya akan ingat pada adegan di mana Pangeran ditampar oleh Putri. Rupanya adegan itu benar-benar asli dilakukan dua artis yang tengah naik daun ini. Ranti sengaja merekam Verel dan meminta ia menunjukkan salah satu bagian wajahnya bekas tamparan Ranti. Benar saja, Ranti Maria memberikan tamparan tepat di pipi bagian rahang Verel sampai membuat wajah mantan Natasha Wilona itu memerah. Bayangin aja, tangan segede gini nampar di bagian itu. Awas ya kamu Putri, kata Verel. Wuhu, I'm so scared, timpal Ranti Maria.